Anthony Sinisuka Ginting menjadi juara Singapore Open 2023 seusai mengalahkan Anders Antonsen, pemain asal Denmark. Final Singapore Open 2023 antara Anders Antonsen dan Anthony Ginting berlangsung di Singapore Indoor Stadium pada Minggu 11 Juni kemarin. Ginting berhasil menjadi juara Singapore Open 2023 setelah menang 21-16, 21-13. Kemenangan ini sekaligus membuat Ginting mempertahankan gelar dan memecahkan rekor 50 tahun. Sebelum ini, terakhir kali tunggal putra Indonesia mampu menjuarai Singapore Open dua kali berturut-turut adalah 50 tahun lalu, yakni kala Ii Sumirat yang tampil sebagai kampion pada tahun 1972 dan 1973 silam. Kemenangan Ginting ini disambut baik oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi pun memberikan selamat atas keberhasilan Anthony Ginting yang juara di Singapore Open 2023 melalui postingan Instagramnya. Pebulu tangkis berumur 26 tahun itu mengaku senang dapat mengangkat trofi juara Singapore Open 2023. Walau demikian, Ginting tak akan hanyut dalam kebahagiaan. Ia menjelaskan bahwa bakal berupaya meraih prestasi lainnya di masa depan.